Raya 26 tahun ini memang cukup unik. Konsepnya kita mau lebih dekat sama pemirsa di tempat lokal ya. Ya lebih merakyat lah. Setelah tahun lalu kita membuat Kilau Raya 25 dengan orkestra, Sleng dan ADMS. Tahun ini kami membuat lebih cair ya, lebih mass gitu, lebih banyak orang dengan menghadirkan Kilau Raya 26 di dua kota. Kemudian itu kita memang melakukan taping ya, taping untuk Mas Kadar, taping untuk backup ya. Insya Allah sih tidak terjadi apa-apa ya, terutama hujan di tanggal 20, jadi itu sebagai backup. Konsepnya lebih hype, lebih kepingin dekat, lebih kepingin menonjolkan bahwa ini kami MNC TV, dekat sama pemirsa di rumah, dekat dengan masyarakat Indonesia. Kita udah bilang sih ke para pengisi acara, tapi ada beberapa yang memang sudah tidak bisa juga, termasuk tadi si Zaskia Gotik. Ya, ini berkaitan dengan konten Dua Lipa dengan Surabaya nih. Setelah sukses dengan Indonesian Authentic Place dengan Amis Daud tahun lalu, kami membuat satu lagi bersama Amis Daud, pergi ke 5 tujuan pulau ya, ada Raja Ampat, kemudian ada Borneo, Semeru, dan beberapa tempat lainnya. Dalam ulang tahun ke-26 ini, MNC TV menghadirkan program spektakuler, yakni Kilau Raya MNC TV 26 yang disiarkan secara langsung dari dua lokasi. Uniknya lagi, kami mendesain satu lapangan dan dua panggung. Kalau bicara filosofi, kita nggak kepengen menjadi dua belah sih, tapi kita menghadirkan lebih kepada dua bentuk, dua materi atau dua keunikan dalam satu area ya. Jadi filosofinya berpisah tapi baur. Perpaduan antara tata cahaya dan LED ya. Kemudian seperti kebanyakan panggung-panggung di outdoor, yang kita mau kasih lihat tuh mungkin kemegahannya karena mereka ada di depan alun-alun Sidoarjo. Kemudian tata cara pengambilan gambar, ada drone nanti yang ambil segitu banyak manusia yang nonton ya. Sidoarjo penuh dengan irama musik dangdut koplo ya. Ada Via Valen, ada Casodik dan Cita-Citata di sana. Ada juga band Wali. Arti MNC TV 26 itu udah tua ya. Saya selalu bangga menjadi keluarga besar MNC.